Oke, baik lagi bareng gue di channelnya Bang Ikok. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah kejadian atau tragedi yang kemarin gue nggak sengaja gue lihat, nggak sengaja gue tonton, dan makin lama gue kepo dong, pengen tahu apa sih, kenapa sih, karena kok rame banget. Nah gitu. Jadi gini cuy, ada di luar negeri tuh yang lagi rame, namanya tuh Isabella Guzman. Nah dia itu gadis cakep, tapi dia tuh ngebunuh ibunya cuy. Dia gadis cantik tapi psikopat. Maksud psikopat itu apa sih, gue belum paham juga, belum perdalam. Arti psikopat itu mungkin punya kebiasaan hal yang buruk kali ya. Nah, dan di situ gue penasaran dong, gue googling, gue cari-cari info kenapa sih orang ini ramai banget. Dan ternyata dia tuh gadis cakep psikopat yang ngebunuh ibunya sendiri cuy. Lu bayangin dah, seorang gadis cantik cakep ngebunuh ibunya sendiri, kan gak masuk akal coy. Kalau menurut gue mah, maksudnya emang karena penyakit psikopat tuh bisa jadi juga sih. Nah di sini di Google gue cari artikelnya. Nah di sini gue mencari artikelnya di Google, kalian bisa cek aja. Kalau kalian gak percaya, ketik aja Isabella Guzman membunuh ibu kandungnya. Nah di sini ada artikelnya di salah satu website intip seleb. Isabella Guzman mendadak viral setelah videonya sedang tersenyum di pengadilan beredar luas di jagat maya. Dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin setelah menikam ibunya dengan cara tragis pada 2013 lalu. Ini kan kejadiannya udah lama cuy, tapi baru trendingnya baru sekarang-sekarang karena emang baru mungkin ya karena gara-gara sidang kemarin kali ya. Namanya pun kini bertengger di jajaran trending Google. Aku kan gua bilang, ya Allah, kita lagi susul lewat dulu. Kita lanjut. Namanya pun kini bertengger di jajaran trending Google pada Rabu 9 September 2020. Padahal gue sih lihat dia itu di YouTube, bukan di YouTube, di Facebook tuh sering cuy lihat video, cuman gue nggak tahu juga sih, gak. Yang gue tahu cuman ya gini-gini ya nonton doang. 9 September 2020 karena dia dianggap cantik namun mematikan. Dalam video terlihat bahwa Isabella masih bisa melemparkan senyum dan sangat tenang meski menjadi terdakwa dengan baju tahanan siapa Isabella Guzman. Yuk inti faktanya ya coy, kita ke faktanya. Nah ini dia. Aduh. Isabella Guzman adalah remaja asal Colorado, Amerika Serikat yang dituduh membunuh ibu kandungnya sendiri pada Agustus 2013. Menurut laporan, Isabella menikam sang ibu yang bernama Yun Mihoy sebanyak 7 anjay. Jadi dia itu ditusuk sama pisau sebanyak 79 kali di daerah wajah dan leher, gila. Namun menurut kesaksian dia di pengadilan, dia menikam buset. Dia, tapi yang ternyata dia itu mengakunya 151, lebih dari 79 kali cuy, gila. Belum puas, Isabella juga memukul sang ibu dengan tongkat baseball. Lanjut, kita akan bahas juga cuy, karena gue kepo banget sumpah. Dilansir intip seleb dari Daily Mail, pada Rabu 09 sebelum ibunya tewas, para tetangga pernah memanggil polisi karena melihat pria yang melompati pagar rumah Isabella. Diketahui bahwa pria itu adalah pacar dari Isabella, dan tepat sehari sebelum ibunya terbunuh, Isabella meludahi sang ibu. Tak hanya itu, ia juga mengirim email yang berisi ancaman, kamu akan membayarnya, tulis Isabella. Anjing, sama ibu sendiri kok ngancam ya? Entot. Ya elah. Tentu coy. Bayangin dah. Sama ibu sendiri sampai kayak gitu. Enggak. Enggak ada ahlaknya emang tuh. Gue nggak ngeh sih cuy, karena emang maksud sering ngeliat-liat videonya doang. Oke,
Lanjut membaca artikel. Sebelum ada pembunuhan, petugas polisi juga pernah mendatangi rumah itu karena dilaporkan ada perselisihan keluarga. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda pertengkaran sehingga ia memperingatkan Isabella yang saat itu berusia baru 18 tahun, coy, cewek, gila. Untuk menghormati orang tua, polisi mengatakan bahwa dia diusir jika dia bisa diusir jika diperlakukan buruk. Ya iyalah, tolol. Mendengar hal itu, Isabella pun akhirnya diam di kamar sepanjang hari. Yun Mihoi ketakutan dengan Isabella sehingga ia memanggil mantan. Oh, jadi dia manggil bapaknya dia buat nasihatin anaknya. Mereka mengira bahwa Isabella menurut perkataan sang ayah. Namun ketika Yun Mihoi pergi ke kamar mandi, Isabella ikut dengan ibunya itu. Sang ayah pun berusaha menyelamatkan Yun Mihoi. Namun Isabella menutup pintu kamar mandi dan meluk dan mulai terdengar suara dentuman hingga darah mengalir. Gini banget ya anjing. Setelah keluar dari kamar mandi, sembari memegang pisau, Isabella berjalan dengan ekspresi datar. Dia melarikan diri. Ya Allah. Dia melarikan diri dari rumah dan sembunyi di toilet toilet HMR terdekat. Bahkan dia mencuci rambutnya dan mengganti baju lalu mengatakan pada orang sekitar dia korban pemerkosaan. Anjing, pintar banget ya. Sehari setelah kejadian, polisi bisa melacak keberadaan Isabella. Mereka menunjukkan kartu identitas namun Isabella mengelak. Bahaya, coy. 5. Dalam sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dan anjing tidak bersalah. Tidak bersalah katanya, cuy. Kegilaan dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika. Sistem kami adalah sistem tidak hanya serat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan. Anda harus mengakomodir ini, yaitu kesehatan mental, kata jaksa. Dr. Richard Vaughn mengatakan bahwa Isabella Guzman diagnosis menderita skizofrenia, skizofrenia paranoid. Dia menambahkan bahwa Isabella akan berada di rumah sakit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jangan keluar-keluar aja, udah disuruh di situ aja, udah. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang yang tidak ada dan dia menertawakan dirinya sendiri, kata Dr. Richard. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi resiko dan ancaman bagi masyarakat. Pengadilan bahwa sulit untuk menentukan keputusan karena pembunuhan yang dilakukan sangat kejam. Namun keadilan dan jaksa Georgi, nggak tahu dah bacanya anjing, pusing gua kalau bahasa Inggris kagak bahasanya. Yakin berdasarkan bukti yang dilihat bahwa Isabella Guzman tidak tahu benar dan salah. Ya, salah lah, man. Di mana-mana juga kalau yang udah ngumpulin ibu sendiri masa dianggap benar sih. Benar enggak? Jangan dah buat kalian jangan pernah lakuin hal yang sama apalagi terkecuali penyakit. Dan buat kalian yang belum tahu Isabella Guzman itu siapa dan benarkah dia cantik enggaknya, kalian bisa cek video ini. We'll be right back.
Udah kan? Kalau udah kalian cek videonya. Nah, menurut kalian gimana? Emang cantik. Terus di video dia juga gak merasa bersalah. Muka datar, muka agak berdosa, coy. Ibaratnya dia itu udah ngelakuin hal yang berat, tapi mukanya itu datar, gak ada rasa salah atau gimana, coy. Kalau gua mah anjay, udah stres pikiran gua kayak gitu, gila. Mungkin segitu aja kali ya videonya kali ini yang buat yang jangan aja anjay. Dan jangan lupa buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bantu channel ini menuju ke 2000 subscriber. Thank you. Dan kalian bisa, ini terutama untuk orang Majalaya, kalian boleh request. Sebenarnya sih gue masih di, karena emang gue keadaannya di Jakarta, jadi gue gak bisa bikin konten sejarah-sejarah Majalaya. Tapi kalau gue balik, gue akan ngebahas lagi soal sejarah-sejarah yang ada di Majalaya. Gue akan kuak semua sejarah yang ada di Majalaya. Jadikan Majalaya sebagai kota dolar. Thanks for watching, sampai jumpa dan see you later.